Piala juara 1 PUGR 2018. Edo, halo Edo. Apakah kau mendengar suaraku Edo? Edo. Kepada Edo silakan datang ke sumber suara sekarang. Edo. Perhatian kepada Kepada anggota Ralopa. Harap kembali ke tempatnya masing-masing karena ya, acara kita sudah dimulai kembali. Untuk dua acara terakhir ini, penyerahan Piala LDR 2018, kemudian nanti pengumuman pada Novi Persik. Novi Persik diminta untuk tampil ke depan sini. Seluruh medsos yang live resmi ya, silakan Rina dan lain-lain. Penyerahan Piala Juara 1 Liga Dangdut Ralopa 2018 akan diserahkan oleh pendiri Ralopa Indonesia Jaya, Pak Wiryadi. Yang pada tahun 2018 belum tepat diserahkan pialanya karena penyerahan piala ini baru dilakukan sekarang karena memang permintaan yang bersangkutan untuk mencari momennya dan belum tepat diserahkan tahun 2018 karena hutang DPP tahun lalu. Tahun 2020 sudah kita sediakan, baru tahun sekarang bisa diserahkan. Kami ucapkan selamat pada Novi. Ya, inilah dia juara 1 Liga Dangdut Ralopa 2018 dari Ralopa Muara Inim, yaitu Novi Persik. Mana pendukungnya? Ya. Oke. Selamat. Pajang di ruang tamu, Mbak ya. Untuk acara berikutnya yaitu pengumuman Ralopa terbaik 2020. Kepada seluruh Ralopa Indonesia, ini hasil beberapa yang terbaik. Rapat dewan juri berlangsung dari tanggal 19 sampai 28. Ketua dewannya Pak Adi Lubai. Nomor 2 saya, yang ketiga Nurul, ketua umum kemarin. Yang keempat dewan jurinya Nyimas, ketua umum sekarang. Jadi ada 4 orang mewakili dari unsur pendiri, unsur penasehat, ketua lama dan ketua baru. Insya Allah ini objektif karena nilainya berdasarkan laporan dari masing-masing 89 cabang dan daerah. Kita buka ya. Rara belum bergabung juga. Seharusnya ini Rara yang bukanya, membacanya. Cuman karena sitkon, dia masih belum bisa masuk-masuk juga. Ini kami buka atas nama dewan juri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ini dia pemenang Ralopa terbaik 2020 jatuh kepada Ralopa. Mana Ralopa Palembang suaranya? Ralopa Ogan Ilir. Ralopa Muara Enim. Banyaknya. Ralopa Muratara. 5.000 suara. Baiklah.
Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan daftar para pemenang Raopa terbaik 2020. Untuk admin Facebook terbaik 3 itu atas nama Palai dari Cirebon. Admin Facebook terbaik 2 atas nama Andi Kusnandi dari Cirebon. Admin Facebook terbaik 2 terbaik 1. Saya ulangi, admin Facebook terbaik diraih oleh Sarwi dari cabang Subang Purwakarta. Kemudian untuk postingan terbaik Facebook, postingan terbanyaknya itu diraih oleh Ralova daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Waduh, putus lagi. Usahakan Zoom bisa masuk lagi. Sambil kita tunggu teman-teman itu bisa melihat live ya. Itu masih bisa ya mereka lihat ya. Mohon bersabar sedikit. Baru pertama Facebook yang kita bacakan. Posting yang terbanyak Jawa Barat ya. Kita lanjutkan. Dian siap? Sudah ya? Seluruh Indonesia. Kita umumkan Instagram. Admin Instagram terbaik 3 itu diperoleh oleh Widyatul Jannah dari Nusa Tenggara Barat. Selamat untuk Widya Nurjana. NTB, selamat. Admin Instagram terbaik 2 Juli Armindi Cilacap, Jawa Tengah. Admin Instagram terbaik 1 didapat oleh itu. Instagram terbaik 1 diperoleh oleh Farhan Deden dari cabang Bandung. Ini admin Traloma Indonesia Jaya di Instagram. Selamat kepada Farhan. Instagram terbanyak, postingan Instagram terbanyak itu didapat oleh Traloma cabang Cilacap. Selamat kepada Traloma Cilacap. Kak Warlan jangan nangis. Kita lanjutkan untuk medsos Twitter. Admin Twitter terbaik 3 Yuli Armindi Cilacap. Admin Twitter terbaik 2 Desi Ariska Nusa Tenggara Barat. Dua kali ya Nusa Tenggara Barat. Admin Twitter terbaik 1 terbaik satu Twitter ya itu Lulu Ulfa K dari cabang Tasikmalaya. Uploadan terbanyak Twitter dipegang oleh cabang Tasikmalaya. Tasikmalaya selamat.
Jabar kahiji. Kayaknya Jabar semua ini ya, Pralopa terbaik. Medsos yang keempat, YouTube. Yusuf. Admin Yusuf terbaik. Tiga. Lulu Ulpaka dari Tasikmalaya, dua kali dia. Admin Yusuf terbaik, dua. Siapa? YouTube. Admin terbaik, tiga. Farhan. Kalang Bandung. Farhan. Pejabat baru, ketua DPD Jawa Barat. Selamat. Juara dua. YouTube. Admin YouTube terbaik tahun 2020 adalah jatuh kepada siapa lah kira-kira? Pralopa cabang. Admin YouTube terbaik 2020 jatuh pada Rina Agustina. Postingan terbanyak YouTube didapat oleh atau dicapai oleh Pralopa cabang. Ding ding ding. Pralopa cabang terbanyak upload YouTube. Balik. Selamat kepada Pralopa cabang Palembang. 4 medsos sudah kita umumkan. Kemudian untuk editor. Editor terbaik 3. Lulu Ulpaka dari Tasikmalaya. Oh sorry maaf salah baca. Untuk editor ya. Editor terbaik 3 dari Muratara. Mungkin kita boleh maju kak. Orangnya hadir ya sebentar ya. Kita nanti penyerahan aja. Siap-siap penyerahan hadiahnya nanti piagamnya. Editor terbaik 2. Namun aku baru tahu, namun ternyata ada nama samaran ini. Namanya tidak sesuai. Editor terbaik 2 dari Palembang, Sari Wayudi. Alias Tejo. Astelo. Maju langsung ke Palembang dulu. Editor terbaik 1. Editor terbaik 1 ya, seluruh Indonesia. Ciko. Editor terbaik 1 itu dari Nusa Tenggara Barat, Hamdan. Untuk 2020 ya, ingat ya. Editor terbaik 2018. Ada lagi kita. Editor terbaik 2020, Hamdan dari Nusa Tenggara Barat. Editor terbaik 2018 belum kita kasih. Wow. Ciko kulari, Ciko. Siapa? Kulari. Itu masalah apa ya? Awas Ciko kulari. Editor terbaik tahun 2018 Agus Solihin Lampung alias Gusti. Selamat kepada Kak Gusti. Terakhir 2019 editor terbaik 2019 hasil keputusan dewan juri. Empat juri sudah sepakat itu namanya siapa nih? Nama samaran juga Riko Octavian. Riko editor terbaik 2019. Maju lagi nih yang juara-juara yang hadir. Kepada para pemenang media baru dengan postingan terbaik. Mantap. Postingan terbanyak Palembang, tekonnya pegang.
Karina. Selamat kepada para pemenang, semoga dapat mempertahankan predikatnya di tahun depan. Untuk yang terakhir, ini pengumuman yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman Raloha Terbaik 2020. Untuk yang terakhir, pengumuman Raloha Terbaik se-Indonesia dan luar negeri. Siap ya? Untuk juara terbaik 3. Juara terbaik 3. Lihat dulu, kaget salah lagi. Pemenang Raloha Terbaik 3 tahun 2020 jatuh kepada Raloha cabang mana? Terbaik 3? Indonesia. Zoom. Raloha Terbaik 3 didapat oleh Raloha cabang Tasik Malaya, Jawa Barat. Tasikmalaya ya. Selamat untuk juara 3. Juara 2. Juara 2 tahun kemarin, juara 3 Jabodetabek, daerah Jabodetabek. Juara 2 nya daerah Jawa Timur. Tahun 2020 yang terbaik 2 didapat oleh Raloha cabang. Raloha daerah atau cabang? Daerah cabang atau daerah atau cabang? Daerah cabang Musirawas Utara. Selamat kepada tidak sia-sia dia datang. Raloha ada feeling mereka menang. Gak sia-sia ya datang ke sini, ternyata bahwa oke, majulah sini ya. Selamat kepada Raloha. Bersiap kembali. Kemudian untuk terakhir, Raloha Terbaik 2020. Terakhir 2020 om. Pengumuman terakhir 2020. Masih recycle, masih recycle. Terbaik 2020, siap-siap. Siapakah dia? The champion is pemenang Raloha Terbaik 2020 jatuh kepada, apakah masih dipegang oleh Raloha Palembang seperti tahun kemarin? Atau berlayar ke daerah lain? Selamat kepada Raloha. Selamat kepada pemenangnya. Thank you.
DPP untuk menyerahkan ini bagian keseluruhan dari DPP. Yang dari DPP, dampingnya aku. Kepada seluruh pengurus Dewan Perwakilan Pusat Dalofa Indonesia Jaya, harap ke depan sekarang untuk mendampingi Pak Mulyadi untuk penyerahan Dalofa terbaik 2020. Pengumuman ditetapkan di grup dewan juri pada hari tanggal Kamis 28 Januari 2021. Benar yang jawab Bapak dewan juri Adi Sasmita Lubar Esos, Dari Adi Nurul dan Imas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan masuk, Foto sekian seluruhnya.